Tuan dan puan, kita dah masuk kawasan, nama tempat ni Bukit Terbakar. Terbakar. Bukit Terbakar ya. Nama dia mungkin diambil sepena dengan nama bukit dulu. Bukit ni terbakar agaknya lah. Saya rasa je lah. Adventure tu tuan-tuan dan puan jalan dia ni. Kalau bawa motor, motor 4 stroke ah, 4 stroke. Nampak gunung tu. Gunung. Kita akan meninjau gunung tu tuan-tuan dan puan. Mengkik motor ni nak naik. Aduh. Berat saya baul. Tak sampai 60 kilo ni. Tu pelik tu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni sudah sampai ke tapak projek nak tanam pokok durian Musang King. Sebenarnya saya dah tanam pokok getah pada awalnya. Tapi memandangkan pasaran getah sekarang ini dan akan datang, kita sekarang ni tak berapa menentu ah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alangkah if you doing it stop it get some help if you doing it alangkah baiknya kita tukar kepada tanaman yang lebih apa ni, yang lebih komersial lah. komersial ayo. Tuan-tuan dan puan-puan nampak eh? Oh, sini nampak projek kita sudah racun. Ini untuk tak penanaman Musang King ni, durian Musang King ni. Sebenarnya dia perlukan tanah yang berbukit untuk kualiti yang mutu buah yang mutu isi yang lebih baik. Kita kena cari tanah yang macam ni. Jadi alhamdulillah saya dapat tanah yang macam ni. Saya rasa inilah yang sesuai sekali. Tuan-tuan dan puan-puan nampak yang bawah sana tu, yang saya tunjuk tu, nampak. Itu sebenarnya tali air punca bondar, nampak lurus je. Sampai Negeri Sembilan. Tuan-tuan tak nampak ujung tu, yang saya tunjuk tu, yang apa tu, ada semak samut. Bukan semak samut, belukar tu, pokok getah tua tu, itu adalah Negeri Sembilan. Dan kita berada di Negeri Melaka. Kalau saya nak pergi Negeri Sembilan senang je. Selepas saya kat situ lebih kurang dalam jarak, lebih kurang dalam 300 meter, 400 meter, kita dah sudah berada di Negeri Sembilan. Dan kita nampak lebuh raya utara selatan. Lebuh raya utara selatan, nampak sana tu. Oh, boleh zoom tak? Tak boleh zoom. Ini kamera lah, tak boleh zoom. Tak mak. Nampak signboard, signboard orang biru ujung sana tu. Itu adalah bawah di Negeri Sembilan eh. Dan tapak yang untuk tanah yang saya nak projek ni betul-betul sampai dekat bawah, betul-betul bawah apa tu, sampai dekat tanah lapang bawah tu, itulah tanah yang saya nak buat. Sampai ke tempat getah tua yang tak, yang semak samun tu, yang
Aku yang belah sana tu cantik. Oh, memang tuan dia memang gaji gila. Apa, insyaAllah lepas ni saya dah boleh, saya punya apa ni, saya dapat tumpu lah kat sini sikit. Yang tanah ni yang kita jalan ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pihak RISDA dia dah lulus lah untuk jalan ini, dia nak tambak kasaran. Kasaran sekarang ni kalau tak tambak kasaran, kita semak samun. Jadi kita nak jalan pun banyak agak-agak sukar. Ada juga pokok getah yang saya dah tanam ni dulu, memang tak terjaga lah. Saya tak mampu nak jalan pokok getah ni. Tak ni, pokok getah ni. Belakang saya ni yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ni, inilah tapak projek yang saya rancangkan untuk kita tanam pokok durian jenis klon Musang King. Jadi yang sedar racun ni lah, yang sedar racun ni, yang tuan-tuan nampak yang kesan racun tu sampai di sempadan yang saya duduk ni sekarang ni, inilah tapak yang saya cadang, yang saya rancang nak tanam pokok durian Musang King. Dan doa-doakanlah saya punya projek ni berjaya kan. Kalau saya tak dapat makan buah-buahan tersebut, mungkin legasi-legasi saya yang akan datang dapat merasai makan Musang King. Jadi sepadan yang apa tu yang tuan-tuan nampak ni, cantik dia punya pokok getah. Yang sana pun cantik juga lah. Tapi cantik tapi tak nampak daripada atas, cantik tapi bila kita pergi kat bawah tak cantik. Tak tahu apa yang dia buat. Yang tu cantik. Yang paling cantik, paling tak cantik sekali yang saya punya bahagian ni, paling tak cantik. Tapi walaupun tak cantik, saya cubalah perbaiki sedaya tenaga saya yang boleh. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi saya di kesempatan ini saya nak memohon ribuan ampun dan maaf, maaf zahir dan maaf zahir dan batin. Jadi sekiranya ada apa ni tersilap dalam kata-kata saya, saya mohon maaf. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa komen sedikit dalam saya punya video kali ini. Dan jangan lupa tekan button yang ada gambar loceng tu, untuk subscribe channel saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.